Bupati Intan Jaya Natali Stabuni mengungkapkan alasan mengapa pihaknya secara penuh mendukung pembentukan 3 daerah otonom baru DOP di Provinsi Papua, di mana terdiri dari Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Menurut Tabuni, dengan adanya pembentukan daerah otonom baru di tanah Papua, bertujuan baik untuk mendekatkan rentang kendali pemerintahan dan mempercepat terlaksananya pembangunan. Hal tersebut disampaikan Bupati Intan Jaya Natali Stabuni di Jayapura Selasa 28 Juni tahun 2022. Menurut Natali Stabuni, dengan adanya pembentukan daerah otonom baru ini akan memperpendek rentang kendali karena Papua dengan luas dan karakteristik wilayahnya terdiri dari gunung, pulau, dan daratan sulit untuk diakses. Sehingga dengan membagi daerah otonom ini akan mempercepat rentang kendali pembangunan dan juga sentuhan pelayanan kepada masyarakat jauh lebih mudah. Selain itu, juga peningkatan pembangunan infrastruktur dari sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan lainnya. Sementara itu terkait penentuan ibu kota provinsi, ia mengatakan pada prinsipnya sebagai kepala daerah di Intan Jaya yang masuk dalam wilayah Mepago, ia berpendapat Kabupaten Nabire layak untuk menjadi ibu kota provinsi Papua Tengah. Pendapat ini adalah pendapat yang objektif, bukan berdasarkan perhitungan pribadi atau emosional dan subjektif. Di mana Kabupaten Nabire masyarakatnya mayoritas orang asli Papua, sementara Timika adalah kota yang heterogen yang telah dikenal dengan kota industri. Sehingga tujuan pemekaran adalah untuk mensejahterakan masyarakat asli Papua. Sehingga ia lebih cenderung memilih Nabire sebagai ibu kota provinsi. Itu berarti pada prinsipnya pemekaran itu diterima, dengan otonomi khusus merupakan satu paket diterima. Itu beda dengan mereka yang betul-betul yang saudara-saudara kita yang betul-betul berbeda pendapat dengan kita. Di mana mereka selalu katakan bahwa tidak boleh pemekaran, apapun tidak boleh. Dasar pemikiran setelah kami amati, diskusi, bertanya kepada mereka, kenapa kamu dasar pemikiran kalian itu apa sih kok menolak-menolak. Ternyata ujung-ujungnya itu bahwa mereka itu khawatir jangan sampai akses dari hasil dari pembangunan itu, pemekaran itu dikuasai oleh pendatang. Kekhawatiran ada di situ. Kedua, bahwa nanti selain itu apa pendudukan. Jadi istilah itu nanti orang luar banyak. Sistem artinya birokrasinya banyak, ada pembentukan misalnya keamanan di ini dan lain, sehingga nanti merasa tak khawatir jangan sampai orang Papua asli itu tertindas. Hadis itu kuncinya. Nah, oleh karena itu langkah pertama yang saya lihat adalah betul-betul bahwa keterpihakan dari keputusan DPR RI di mana menentukan ibu kota provinsi itu berada di tempat yang mayoritas orang asli Papua itu merupakan menjawab juga. Karena dengan sendirinya nanti manfaat-manfaat pembangunan itu akan dinikmati oleh betul-betul orang asli Papua. Sementara itu di sisi lain, pro kontra pembentukan DOP ini masih jadi perbincangan yang sebagian besar didasarkan karena kekhawatiran di mana dengan adanya pemekaran DOP itu tidak membuat masyarakat asli Papua bisa merasakan hasil pembangunan. Bupati Intan Jaya menilai ini suatu hal yang logis. Karena itu, untuk menghindari hal itu, perlu meyakinkan kepada yang menolak bahwa betul-betul penempatan ibu kota ini berada di tempat yang mayoritasnya orang asli Papua. Dengan demikian, orang asli Papua betul-betul diperhatikan dan ke depan diharapkan bisa mendapatkan manfaat-manfaat pembangunan itu. Namun menurutnya, semua dikembalikan kepada keputusan pemerintah pusat dan telah menjadi hak DPR RI sebagai legislatif untuk menentukan ibu kota provinsi di daerah pemekaran. Betul, dalam pembangunan pemekaran 3 wilayah provinsi baru ini, memang betul-betul dalam poin-poin tertentu harus perlu dijaga. Misalnya penerimaan CPNS 80%, 20% tetap dijaga. Supaya ya putra daerah tindak bahwa orang asli Papua yang menolak ini betul-betul kita meyakinkan bahwa negara itu tidak bermaksud seperti itu.
tapi negara ini untuk membangun. Nah itu kemudian DPR, kursi MPR, kursi DPR itu juga untuk dana kursi DPR yang keterwakilan dari otonomi khusus itu betul-betul harus peruntukan untuk putra daerah asli Papua, dan juga MRP pasti untuk putra daerah. Nah, termasuk juga di jabatan-jabatan tertentu, kursi DPR juga, kursi DPR umum dari partai politik juga perlu harus mendapat kuota yang lebih perhatian, lebih khusus. Nah, kalau sekiranya langkah-langkah ini secara terstruktur dengan aturan yang perundang-undangan berlaku diterapkan, lama-lama yang menolak ini akan memahami bahwa ternyata pemekaran itu tidak seperti yang mereka bayangkan gitu. Dan itu pun kita sebagai tokoh masyarakat, kita sebagai pemerintah daerah bisa meyakinkan mereka bahwa keyakinan pemikiran-pemikiran ini keliru. Dikatakan pro dan kontra terhadap pembentukan DOP dan penentuan ibu kota provinsi ini akan terus terjadi, karena itu pemerintah pusat dan daerah perlu meyakinkan kepada masyarakat Papua tujuan baik dari pemekaran itu. Natalis Tabuni juga meminta kepada DPR RI dalam menentukan pembagian wilayah dan penentuan ibu kota provinsi betul-betul berpihak pada mayoritas orang asli Papua, sehingga sejalan dengan tujuan pemekaran untuk kesejahteraan masyarakat di Papua. Ia mengatakan poin pemekaran DOP ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat, misalnya pada penerimaan CPNS nanti dengan presentasi 80-20, kemudian keterwakilan di DPR, kursi DPR harus sesuai dengan otonomi khusus di mana diperuntukkan untuk putra daerah asli Papua, dan juga MRP termasuk jabatan-jabatan strategis baik DPR umum dan partai politik harus mendapatkan kuota lebih untuk orang asli Papua. Tim Liputan Parapara TV ID mengabarkan.